Apakah hukum gantung gambar keluarga yang dibingkaikan yang diletak atau letak atas meja? Masalah letak gambar bernyawa dijadikan perhiasan dalam rumah, ramai ulama yang mengatakan haram. Tapi bukan ijma'. Yang ijma' itu letak patung. Patung yang disembah, patung yang dimuliakan, patung berhala yang jenis berbayang di tubuh. Di jalan di Bali tengok comel patung, beli dua ekor burung buat raya ni, faham? Itu haram itu. Nah, ada pun gambar bernyawa, tak? Ada juga ulama yang mengatakan tidak haram. Jangan balahlah. Nah, itu pandangan ulama. Siapa nak tengok panjang lebar, tengok kitab Rawaiul Bayan Syekh Ali As-Sabuni. Nah, dalam bab taswil, bab gambar. Nah, ada juga dibincangkan panjang lebar dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Nah, kitab itu kita nak cari tengok dengan abjad lah. Kalau bab suar, nah, bab surah, bab gambar, cari dekat sot lah. Nah, kenapa kita raikan khilaf ulama, kita tak usah gantung lah kalau boleh. Kerana meraikan pandangan yang melarang. Ada pandangan yang membenarkan. Tapi yang membenarkan itu maknanya gambar keluarga, gambar kita, bukan gambar-gambar haram, gambar artis belak-belak itu haram. Faham lagi? Tapi kalau kita nak kemah, kita tidak hias dinding-dinding dengan gambar bernyawa. Adapun gambar yang bukan bernyawa, ulama kata boleh. Dia minat motosikal, gambar kabureta, gambar green, gambar spoket RZ, gambar buruh gigi, gambar tianggo, tak apa. Nak, gambar lesung. Nah, itu bukan benda bernyawa. Gambar air terjun, gambar pokok-pokok, gambar awan, gambar sunrise, sunset dan sebagainya. Nak, gambar bernyawa ni maksud gambar manusia, gambar hayawan. Okey? Kerana apa? Kerana ada dua sumber. Pertamanya, satu hadis menceritakan Nabi SAW balik dengan Jibril AS. Tak? Yang Nabi tak mau masuk, Jibril tak mau masuk. Nah, rupanya Aisyah baru beli lasir gambar burung. Nah, jadi malaikat tak mau masuk. Jadi Nabi kata, mbari di mana ni? Mbari di mana? Nah, Nabi pun bacalah, tak boleh. Nah, lalu Aisyah pun syek buat tempat lapik tidur je. Nah, nampak bukan tempat yang digantung-gantung dihiaskan. Nah, dan hadis yang lain Nabi kata innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar. Nampak au kalbun au junubun. Dengan malaikat tak masuk rumah yang ada gambar-gambar bernyawa atau patung dan anjing dan orang yang junub. Nah,